guys. Now. Now. And that's the one, Marvin. That's the silver tuna. Seperti biasa, menjelang akhir tahun kita selalu melihat sosok bocah kecil ini di televisi. Siapa lagi kalau bukan Kevin McAllister di film Home Alone. Entah sudah berapa ribu kali teman-teman menontonnya, kita akan kembali melihat bagaimana film itu diceritakan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Kevin McAllister adalah anak bungsu dari 5 bersaudara pasangan Peter dan Kate McAllister. Mereka adalah Buzz, Megan, Lini, dan Jeff. Mereka semua akan berlibur ke negeri Perancis, termasuk keluarga besar pamannya yang juga membawa 5 anak mereka. Malam itu, semua orang sibuk berkemas karena besok pagi mereka akan berangkat. Menjadi yang paling kecil bukan berarti paling diperhatikan. Tidak ada satupun dari saudaranya yang ingin bermain dengannya. Toilet paper and water. This house is so full of people. It makes me sick. Lalu Kevin masuk kamar Buzz, kakak tertuanya, yang minta izin ingin tidur di kamarnya karena katanya Fuller, anak dari pamannya itu suka ngompol kalau lagi tidur. Buzz berkata kalau ia tidak akan pernah mengizinkan Kevin tidur di kamarnya. Ben Shovel Slam. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang sedang membersihkan salju di depan rumah. Dia adalah kakek Marley, seorang pria tua yang hidup sendirian di sebelah rumah. Buzz berkata kalau dia adalah seorang pembunuh menggunakan sekop miliknya. Setiap hari ia menabur garam di jalanan agar tidak ada yang terpeleset. Namun tindakannya itu hanya cara dia untuk menutupi kejahatannya. Look out! Gak lama berselang, datang seorang pengantar pizza pesanan mereka bersamaan dengan seorang petugas yang sedang berpatroli. Petugas itu lalu memberitahu kalau di malam Natal sering terjadi kasus perampokan. Jadi dia sengaja berpatroli untuk mengingatkan para warga. Peter memberitahu kalau mereka punya timer otomatis untuk lampu, kunci, dan pintu. Jadi mereka tuh gak perlu khawatir jika pergi berlibur. Kepada petugas, Peter berkata kalau besok pagi mereka akan berangkat. Setelah membayar pizza pesanan mereka, keluarga besar itu mulai makan bersama. Tak ketinggalan, Kevin juga mencari pizza keju kesukaannya. Tapi sayangnya, Buzz sudah menghabiskan pizza miliknya. Karena makan terlalu banyak, Buzz ingin muntah yang membuat Kevin kesal kemudian mendorongnya. Perbuatan Kevin menimbulkan kekacauan dan parahnya, paspor mereka tuh basah ketumpahan air. Semua orang memandang Kevin dengan rasa penuh kesal, kemudian sang ibu menghukumnya tidur sendirian di kamar loteng. Third floor? Sebenarnya kasihan juga sih sama si Kevin ini, gak diperhatikan, dibully, bahkan para orang tua tuh gak ada satupun yang bisa mengerti keinginannya. Hal itu membuat Kevin membenci semua orang dan tidak ingin bertemu dengan mereka kembali. Bahkan ia tuh berkata kalau ia tidak ingin bertemu dengan ibunya lagi. Lalu sang ibu menasihati Kevin kalau dia akan sangat sedih jika tinggal sendirian dan tidak memiliki keluarga. Malam itu, angin berhembus kencang, mematahkan ranting pohon yang memutus aliran listrik. Peter! Karena tidak ada alarm berbunyi, alhasil mereka semua bangun kesiangan. Sementara itu, shuttle bus sudah menunggu mereka di depan rumah. Terjadi kepanikan di rumah tersebut, semua orang pun sibuk dengan urusannya masing-masing. Seorang anak tetangga datang ke rumah karena penasaran mereka tuh mau berlibur kemana sambil melihat isi tas anak-anak yang berisi mainan. Sementara itu, Heather memastikan tidak ada satu dari mereka yang ketinggalan. Sebelum berangkat, Kate bertanya apakah semua sudah lengkap. Heather bilang semua sudah lengkap, padahal satu anak yang ia hitung sebelumnya adalah anak tetangga. Heather, did you count heads? 11 including me. Setelah sampai bandara, untungnya mereka tepat waktu dan diperbolehkan naik pesawat. Did we miss the flight? No, you just made it. Yeah!
Para orang tua duduk di kelas bisnis, sementara anak-anak dibelikan tiket murah dan duduk terpisah di kelas ekonomi. That's real crystal. Put them in your purse. Sementara itu di rumah, Kevin yang tidur sendirian di kamar loteng juga bangun kesiangan. Ia merasa aneh kenapa di rumah sangat sepi, lalu mulai mencari yang lainnya. Hello. Kevin mencari ke setiap sudut ruangan termasuk ke ruang bawah tanah. Di sana ia dikejutkan sebuah generator otomatis yang menyala kemudian berlari keluar. Lalu Kevin melihat kalau mobil orang tuanya itu masih di garasi dan mengira kalau mereka belum pergi ke bandara. Anak kecil itu mulai berpikir apakah ia telah membuat keluarganya menghilang. Bukannya merasa sedih ataupun takut, Kevin tuh malah senang. Dengan begitu, ia bebas melakukan apapun di rumah, termasuk makan es krim semaunya sambil menonton film pembunuhan. Who is it? Alright, Johnny, I'm sorry. Kevin kemudian masuk ke kamar Bas. Ia membongkar barang-barang pribadi milik kakak sulungnya itu. Karena selama ini Kevin tuh penasaran ada mainan apa aja di dalam kamar itu. Sementara itu di pesawat, Kate mulai gelisah. Sepertinya ia tuh melupakan sesuatu. Setelah mencoba mengingat-ingat, Kate baru ingat kalau semalam ia menghukum Kevin sendirian di kamar atas. Kevin! Horrible. Hal tersebut tentu saja membuat para orang tua kebingungan. Tapi tidak dengan paman Frank. Selain kepalanya yang buta, ia tuh orang tua pelit dan sama sekali tidak peka dengan situasi yang baru saja terjadi. Padahal di rumah Kevin sedang bersenang-senang karena bebas melakukan apapun tanpa ada yang melarangnya. All the houses with nobody home. Malam harinya terlihat ada dua orang perampok yang menyamar sebagai petugas jasa sedot WC memarkirkan mobil di sekitar area perumahan. Mereka ini adalah Harry dan Marvy. Jika diperhatikan, Harry ini adalah orang yang sama dengan petugas polisi yang datang ke rumah Kevin di malam sebelumnya. Dan ternyata Harry malam itu berpura-pura sebagai petugas polisi agar bisa mempelajari rumah yang akan mereka satroni. Ia berkata kalau rumah-rumah itu memiliki timer otomatis yang membuat seolah-olah ada orang di dalam rumah. Padahal rumah-rumah itu sebenarnya tidak ada penghuninya. 671. And that's the one, Marv. Harry berkata kalau rumah keluarga McAllister berisi barang-barang mahal dan akan menjadi target pertama mereka. Kedua pencuri itu mengendap-endap masuk lewat pintu belakang, namun kedatangan mereka diketahui Kevin. Kevin dengan cepat menyalakan lampu ruangan agar mereka mengira ada orang di dalam rumah. Dan akhirnya kedua pencuri itu pun membatalkan niatnya. Setelah yakin benar perampok itu pergi, Kevin keluar rumah lalu berteriak kalau ia tidak takut kepada mereka. I'm not afraid anymore. Lalu tiba-tiba kakek Marley sudah berada di hadapannya dan membuatnya ketakutan. Setelah mendarat, Kate langsung menelpon pihak kepolisian untuk memeriksa anaknya yang sendirian di rumah. Mereka kesulitan menghubunginya karena kabel telepon di rumah masih dalam perbaikan. Malam itu, Kevin bersembunyi di kamar karena masih trauma dengan pencuri yang datang semalam. Jadi, ia tuh tidak mengetahui jika ada polisi datang ke sana. Sementara itu, Peter mencoba membeli tiket pulang, sayangnya semua tiket habis terjual. Tiket penerbangan ke Chicago akan tersedia dalam 2 hari ke depan. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia tidak ingin menunggu selama itu. Petugas penjualan tiket kemudian menawari pilihan untuk menunggu di bandara, siapa tahu ada orang yang ngebatalin tiketnya. Sambil menunggu, Peter membawa keluarga besar itu ke penginapan karena mereka harus beristirahat setelah perjalanan panjang. Di rumah, Kevin tetap menjalani hari-hari dengan normal, tapi urusan perut tetap harus diisi. Lalu Kevin memanjat lemari untuk mengambil kotak tabungan simpanan Bas yang berisi uang. Meskipun ia tuh harus merobohkan dan membuat laba-laba peliharaan Bas keluar. Setidaknya Kevin tuh mendapatkan beberapa lembar uang lalu pergi ke supermarket untuk berbelanja. Sementara itu Harry dan Marvy lagi asik menggasak barang-barang milik tetangga sebelah.
Di saat yang bersamaan, dering telepon berbunyi dan seseorang meninggalkan sebuah pesan yang ternyata adalah Peter McAllister. Peter McAllister again. We're still in Paris at my brother's apartment. Yang meminta tetangganya itu untuk memeriksa rumah yang sedang ia tinggalkan. Marvy langsung memberitahu Harry kalau keluarga McAllister pergi berlibur dan rumah itu benar-benar kosong, yang artinya mereka harus ke sana malam ini. Kevin yang sedang berbelanja di supermarket tanpa sengaja bertemu dengan kakek Marley. Saking takutnya, ia kabur keluar sambil membawa sikat gigi yang belum ia bayar. Karena itu, pegawai toko mengejarnya dan untungnya Kevin berhasil lolos kemudian pulang ke rumah. Setelah selesai menggasak barang-barang, Marv menyumpal gombal pada wastafel lalu menyalakan air. Marvy melakukan itu agar seisi rumah kebanjiran dan kelak mereka akan dikenal dengan nama bandit basah. We're the wet bandits. Saat mobil akan keluar dari garasi, hampir saja mereka tuh menabrak Kevin. Harry sepertinya mengenal anak kecil itu dan Kevin juga sepertinya ingat kalau ia adalah polisi sekaligus maling yang pernah mampir ke rumahnya. Kevin langsung punya firasat kalau kedua pencuri itu akan mendatangi rumahnya di malam hari. Those guys come back, I'll be ready. Karena itu, Kevin dengan ide kreatifnya mengelabui mereka agar seolah-olah di rumah terdapat banyak orang. Did they come back? Dan rencananya berhasil, dua maling itu mengurungkan niatnya kemudian pergi dari sana. Kevin kemudian memesan sebuah pizza, ia sengaja meminta delivery mengantarnya ke pintu belakang. Namanya juga anak nakal, Kevin mengerjai pengantar pizza itu dengan memutar sebuah adegan film. Get the hell out of here. Will you have to pay for your pizza, sir? I'm gonna give you to the count of ten. Keep the change, you filthy animal. One, two, ten. $500, the pocket translator. Lalu di bandara, Kate mencoba membeli tiket perjalanan pada seseorang. Meski tujuannya adalah Texas dan bukan Chicago, seenggaknya Kate di sana bisa langsung membeli tiket dari Texas ke Chicago. Awalnya, kedua pasangan itu menolak, namun Kate bersedia membayar mahal jika mereka mau memberikan tiketnya. From a mother to a mother, please. Malam itu di rumah, bocah home alone ini mulai kangen keluarganya. Ia juga berjanji tidak akan membuat masalah setelah mereka pulang. Keesokan harinya, Kevin balik ke supermarket untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah. Saat akan membayar, mbak-mbak kasir curiga kenapa seorang anak kecil berbelanja sendiri tanpa orang tua mereka. Are you here all by yourself? Ma'am, I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Setelah sampai di rumah, Kevin mulai beres-beres di rumah dan gak ada yang ngira kalau siang itu bandit basah itu datang menyatroni rumahnya. Setelah Marvy sampai pintu belakang, Kevin lagi-lagi memutar film untuk menakut-nakutinya. AC said you had some dough for me. Biar tambah seru, Kevin menaruh petasan ke dalam panci yang membuat Marvy lari terbirit-birit. Ten. What happened? I don't know who's in there, but somebody just got blown away. I'm very sorry, but it is Christmas Eve. Everything's full. Sampai bandara di Texas, tidak ada satupun tiket tersisa hari itu dan Kate harus menunggu penerbangan besok pagi. Seorang pria anggota marching band mendengar keluh kesahnya lalu menawarkan diri untuk memberinya tumpangan. Karena kebetulan mereka akan pergi melewati Chicago. Sementara itu di komplek, kedua pencuri itu masih saja belum menyerah. Mereka mengintai rumah Kevin dari dalam mobil. Setelah seharian menunggu, mereka tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan selain seorang bocah kecil sendirian. Harry ternyata nggak sebelon Marvy yang gampang dibohongin. Ia langsung menyadari kalau Kevin telah mengelabuhi mereka. Tanpa Kevin sadari, kedua maling itu mengendap-endap untuk memastikan kalau ia benar-benar sendirian. Harry memutuskan kalau mereka akan kembali jam 9 malam nanti. Tapi si Marvy nggak setuju karena masih banyak rumah lain yang bisa dirampok. Selain itu, bocah itu masih ada di rumah. Kevin mendengar percakapan mereka berdua yang membuatnya jadi ngerti kalau dua pencuri itu akan menyatroninya malam nanti. Malam ini adalah malam Natal. Kevin pergi menemui Santa kemudian memintanya mengirim beberapa hadiah untuk saudaranya di rumah. Sepanjang jalan, Kevin tuh merasa sedih karena sepertinya ia akan merayakan Natal seorang diri. Karena itu, ia pergi ke gereja seorang diri dan tanpa sengaja bertemu dengan Marley yang sedang menyaksikan anaknya bernyanyi.
Kakek Marley ternyata bukanlah sosok kakek yang menyeramkan, melainkan hanya seorang kakek yang selama ini hidup sendirian. Ia sudah lama tidak bertemu keluarganya karena sebuah pertengkaran. Marley berpikir mungkin anaknya tidak ingin bertemu dengannya. Lalu Kevin dengan gaya sok dewasanya memberi nasihat kenapa tidak mencoba menelponnya. Karena mungkin anaknya juga berpikir hal yang sama. Please don't know, then you can stop worrying about it. Hari sudah semakin malam, Kevin buru-buru pulang ke rumah kemudian mempersiapkan jebakan-jebakan untuk menyelamatkan rumahnya. Tepat jam 9 malam, kedua pencuri itu datang ke rumah. Mereka lewat pintu belakang menggoda Kevin dan mereka tuh tahu kalau Kevin di rumah seorang diri. That's a nice present for you. We know that you're in there. It's Santa Claus. Ah! What happened? Get that little... Hello. Ah! I'm going on the front, you go down the basement. Mereka memutuskan berpencar. Harry lewat pintu depan lalu terpeleset. Tangga itu menjadi licin karena sudah disiram air sebelumnya. Sementara itu, Marvy juga terpeleset saat mencoba masuk lewat pintu belakang. Setelah susah payah mencongkel, Marvy akhirnya berhasil masuk. Yang menarik sebuah tali untuk menyalakan lampu, tapi ternyata tali itu terikat pada sebuah setrika kemudian jatuh menimpa wajahnya. Setelah dua kali terpeleset, akhirnya untuk ketiga kalinya Harry berhasil sampai depan pintu. Saat meraih gagang pintu, Kevin membuatnya panas dan seketika langsung membakar tangan Harry. Sementara itu, Marvy susah payah menaiki tangga karena tangga itu dilapisi lem dan tanpa sengaja ia menginjak paku yang menancap di sana. Menyerah dengan pintu depan, Harry mencoba masuk lewat pintu samping. Marvy juga sama, menyerah dengan pintu bawah tanah, ia masuk lewat jendela samping yang sudah dipenuhi dengan lampu-lampu kecil berserakan. Kedua pencuri itu bertemu di dalam dan saling mengejek satu sama lain. Why the hell you dress like a chicken? Where the hell did you take your shoes off? Here, you moron. Kevin berteriak kalau ia ada di lantai dua, dan ternyata itu hanya akal-akalannya saja. Kevin kemudian melempar kaleng cat yang membuat mereka jatuh ke bawah. Kevin kemudian menghubungi polisi memberitahu kalau ada dua pencuri sedang mencuri di rumahnya. Sebelum berhasil kabur ke loteng, mereka sudah berada di atas dan Marvy berhasil menangkap kakinya. Nah, untungnya ada laba-laba peliharaan Bas yang kebetulan lagi jalan-jalan di depannya. Kevin mengambilnya lalu menaruhnya ke wajah Marvy. Marvy meminta Harry jangan bergerak karena ada laba-laba yang harus ia bunuh. Kevin ingat kalau sudah tidak ada lagi jebakan yang tersisa, lalu kabur dari loteng menuju rumah pohon di luar rumah. Masih belum menyerah, dua bandit blow-on itu menggunakan tali di hadapan mereka untuk mengejar Kevin. Why, you scared, Marv? Tapi saat berada di tengah-tengah, Kevin memutus tali itu dan membuat mereka terbentur dinding. Kevin kemudian turun dari rumah pohon lalu kabur ke rumah tetangga yang sudah dibanjiri air. Dua pencuri itu tahu kemana mereka harus menunggunya dan akhirnya bocah imut itu berhasil mereka tangkap. Nah, untungnya kakek Marley melihat kejadian itu dan langsung mengejar dua bandit itu menggunakan sekop miliknya. Ada kemungkinan Kevin sengaja membuat mereka mengejar ke rumah itu dan sudah memberitahu Marley sebelumnya kalau ada dua pencuri akan mencuri di rumahnya.
Gak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap mereka berdua. Sementara itu di perjalanan, Kate perlahan-lahan mulai tenang karena anggota marching band itu ternyata adalah musisi yang sering bepergian dan lama tidak bertemu dengan keluarga. Esok paginya, setelah bangun tidur, Kevin melihat ada beberapa hadiah di dalam kamar. Ia mengira orang-orang sudah pulang tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Gak lama setelah ia kembali ke kamar, terdengar suara seseorang masuk ke dalam rumah yang ternyata adalah ibunya. Kekhawatirannya menjadi hilang setelah melihat Kevin baik-baik saja. Selang beberapa detik, seluruh anggota keluarga juga sudah sampai di rumah. Mereka menggunakan penerbangan pagi yang seharusnya Kate tunggu sebelumnya. Meskipun Peter dan Kate datang bersamaan dan terkesan percuma, namun di sini kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kevin bercerita kalau selama mereka pergi, ia hanya berkeliling komplek. Ia tidak menceritakan perampokan di rumahnya karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya merasa bersalah. Lalu Peter menemukan ada sebuah gigi emas jatuh di depan pintu dan sepertinya gigi itu milik Harry, si bandit bloon yang sebelumnya dikerjai Kevin habis-habisan. Kevin kemudian melihat keluar jendela, melihat Marley sudah berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Itulah alur film Home Alone, semoga teman-teman terhibur, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.